Gua berisi ribuan tengkorak manusia ditemukan di sebuah tebing di kawasan hutan desa Lawowatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara. Lokasinya yang sulit dijangkau membuat kondisi goa bernilai sejarah ini dibiarkan terbengkalai. Tim ekspedisi yang mendapat informasi dari warga berinisiatif untuk menjadikan goa ini sebagai warisan budaya yang harus diteliti dan dilestarikan. Dahnya itu, jadi mayatnya dikeringkan, kemudian tulang belulangnya itu dimasukkan ke dalam keranda kayu yang orang lokal sini menyebutnya soronga. Oh, ini salah satu. Ya, oh iya. Ya. Kemudian. Sayang, minimnya kepedulian terhadap warisan sejarah membuat banyak isi goa yang telah dijarah dan dibawa keluar dari situs. Untuk mencegah hilangnya warisan sejarah yang berharga ini, tim ekspedisi telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kolaka. Selain penelitian, ekspedisi yang bertujuan untuk menginventarisir kekayaan alam dan sejarah NKRI ini juga telah melakukan banyak kegiatan, termasuk membangun jembatan gantung bagi desa terpencil yang masih sulit diakses. Tim ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi yang digagas Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat telah 2 bulan menjelajahi wilayah Sulawesi. Sisa waktu 2 bulan lagi diharapkan dapat menemukan lebih banyak lagi keragaman budaya dan flora fauna yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ahmad Fauzan, Muhammad Iqbal, Kolaka, Sulawesi Tenggara.